Anggota Unit 3 Subdit 5 Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur menangkap praktik dugaan klinik aborsi. Dalam penggerbekan, dua klinik di kawasan Karah Jambangan Surabaya dan Sedati Sidoarjo. Dalam pengungkapan ini, polisi mengungkap 7 orang tersangka sindikat aborsi. Ketujuh tersangka memiliki peran masing-masing. Dari penyidikan polisi, para pelaku aborsi memberikan obat keras yang biasa untuk mengobati tungkak lambung. Obat ini memiliki efek samping melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan kontraksi rahim. Praktik ini sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Dari satu pelaku aborsi, sindikat ini mematok harga 1 juta rupiah. Tim Liputan Trans 7.